Inilah bahan umpannya: daging ayam, telur, terasi. Daging ayamnya kita cincang-cincang terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan. Oke. Daging ayam yang telah kita cincang, saatnya kita campur dengan terasi. Ini gunanya terasi ini untuk membuat daging ayam ini semakin menyengat ya. Nah, kita pakai terasi. Terasi yang saya pakai terasi dari merek biasa ya, yang banyak bisa kita dapatkan di pasaran. Ini dia, saya akan campur terasinya dulu. Oke. Kemudian saya akan campur telur, kuningnya saja ya. Ini berguna agar daging ayamnya bisa tambah amis. Oke, setelah kita campur dengan telur, ini dia hasilnya. Saatnya kita aduk ya. Kita aduk-aduk. Kita pakai sendok atau pakai apa saja. Kemudian karena terasinya kalau kita pakai sendok biasanya tidak hancur, kita pakai tangan untuk menghancurkan terasinya ini agar tiga bahan ini benar-benar tercampur dan baunya memang amis. Nah, inilah dia hasilnya, dan siap untuk kita tes umpan.